Per jambul berapa per jambul? Ini Mas Nyam, berapa Mas Nyam? Komplit. Kalau kacar anakan berapa? Kacar anakan sih harganya 450. Nuri Pelangi. Ini juga burung pentet ini. Ini pentetnya. Nah ini ada yang namanya burung murai Papua. Ekor kembang ya. Mandiri. Jadi jala putih ini yang anakan Mas Nyam ya. Assalamualaikum Mas Nyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Karim Bos, Kios Karim. Tempatnya ini di lantai dasar. Nomor pintu masuk parkiran mobil. Ada gang pertama masuk aja. Oke, jadi ada gang pertama langsung masuk saja ya. Seperti biasa, petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya. Buka dari jam berapa Mas Nyam? Buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore bosku. Nah, kalau kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim bisa kita Jabodetabek, bisa COD, Pulau Jawa, Sumatera, video call, barang oke, transfer baru kirim. Pokoknya malah jangan khawatir gak dikirim bos. Oke, yang penting oke ditanggung. Pembeli. Kalau tukar tambah gimana Mas Nyam? Bisa, yang ini namanya cocok. Yang penting nambahnya cocok ya. Nah kalau harga di YouTube dengan di kios berbeda gimana solusinya? Di screenshot kirimin ke saya bosku. Screenshot aja langsung kirimin ke Mas Nyam ya. Oke, terima kasih infonya Mas Nyam. Terima kasih banyak bosku. Oke, Mas Bro. Wah ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget komplit ya. Tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya. Yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya. Dapatkan di kios Pak Haji Marok. Kalau mau datang, langsung datang aja kios Brocin. Stoknya ada banyak dan cuma okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Karim, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya. Nanti dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya. Kita langsung lurus terus. Dari sini tidak jauh adalah kios Mas Karim. Nah ini adalah kiosnya ya pemirsa nih. Nah di sini ada yang namanya burung cebrek gunung ya. Cebrek itu burung jadi boleh kasih makan di dalam ekor tapi. Jadi udah mulai kondisi ya. Sudah terlihat. Berapa ini Trigon ya? Jadi Trigon yang gacoran ini harganya di angka 300.000 saja teman-teman ya. Oh, Mas Nyam. Jadi ini ada burung ciblek gunung yang anakan mandiri ya. Trigon anakan mandiri ini stoknya melimpah ruah nih. Berapa tadi? Harganya di angka 100.000 aja teman-teman ya. Oke Mas Nyam, ini ada yang namanya burung terucuk ya. Ini terucuk berapa harganya? 20. Jadi terucuk ini harganya di angka 20.000 saja teman-teman ya. Oke, di sini melimpah ruang untuk burung jala kebo ya. Berapa Mas Nyam? 60. Jadi jala kebo ini harganya di angka 60.000 aja teman-teman nih. Di sini juga ada yang namanya burung jala suren ya.
Jadi jala suren ini yang anakan ya Mas ya. Berapa harganya? 250.000. Jala suren anakan ini harganya di angka 250.000 saja teman-teman nih. Ada juga yang namanya burung jala putih. Jadi jala putih ini yang anakan Mas Niam ya. Berapa harganya? Jala putih anakan ini harganya di angka 350.000 aja ya. Oke, di sini ada yang namanya burung jalak mawar ya. Jadi jalak mawar ini berapa Mas Niam? Jadi jalak mawar ini harganya di angka 1.300.000 untuk satu pasangnya. Ternyata melimpah ruah ya untuk burung Nuri. Ini Nuri apa Mas Niam? Ini Nuri pelangi ya. Berapa Nuri pelangi? Jadi Nuri pelangi ini harganya di angka 650.000 aja. Di sini ada yang namanya burung Nuri Dora ya. Berapa Nuri Dora? Jadi Nuri Dora ini harganya di angka 525.000 aja ya. Ready juga yang namanya burung falak atau parkit Australia. Berapa ini falaknya Masnya? Jadi falak atau parkit Australia ini harganya di angka 350.000 aja. Di sini juga ada yang namanya burung jalak Bali. Jadi jalak Bali ini sertifikat resmi hasil tangkaran dari Klaten. Berapa nih, Am? 1.400.000 saja, Mas. Ini yang remaja ya? Remaja sertifikat. Jadi ini remaja sertifikat. Harganya di angka 1.500.000 aja, teman-teman. Di sini ready juga yang namanya burung kenari ya. Ini kenari berapa ini? Ini kenari loper. Jadi kenari loper ini stoknya melimpah ruah ya. Harganya di angka 100.000 saja teman-teman nih. Oke, di sini ada yang namanya burung anis merah ya. Ini anis merah yang macetan. Berapa harganya Mas Niam? Jadi anis merah macetan ini harganya di angka 550.000 aja teman-teman nih. Takur? Takur. Ini ada yang namanya burung takur apa? Takur kembang atau takur apa? Takur kembang ya. Berapa Mas Niam? Jadi takur kembang ini sepasang 300.000 saja teman-teman nih. Nah ini ada yang namanya burung cah hijau yang betina ya. Berapa aja betina Mas Niam? Ini sudah jadi. Harganya di angka 300.000 saja teman-teman nih. Di sini ada yang namanya burung jala suren yang nota pasangan ya. Ini jala suren pasangan berapa Mas Niam? Jadi jala suren pasangan ini harganya di angka 900.000 untuk sepasangnya ya. Jadi ini ada yang namanya burung pare-pare atau Mozambik lokal ya. Pare-pare atau Mozambik lokal ini harganya di angka 50.000 saja teman-teman. Ada juga masnya burung manyar ini. Ini manyar berapa harganya? Manyar ini harganya di angka 100.000 saja teman-teman ya. Ini juga ada yang namanya burung pijantung apa Mas ya? Pijantung pisang, berapa harganya? Jadi pijantung pisang ini harganya di angka 50.000 saja teman-teman ya.
Oke, di atas ini juga ada yang namanya burung ciblek semi ya. Ciblek semi pasangan mas. Jadi ciblek semi pasangan ini dia dari anak kan? Berapa masnya? Satu sarang mas itu harganya 400 ribu mas. Berarti udah ngepur ya? Total. Harganya 400 ribu untuk satu pasangannya nih. Ini cipu apa mas ya? Ini cipu apa? Jadi ini cipu jadi ya? Dia jinak mas ya? Jinak ya. Jantan betina nih mas. Jantan, betina nih. Seterekan, berarti udah ngepur nih. Berapa harganya? 250. Harganya di angka 250.000 ya. Ini juga ada yang namanya burung cicak ranting. Cicak ranting udah gacoran, Bu. Cicak ranting ini nota gacor. Berapa harganya? Cicak ranting nota gacoran ini harganya di angka 350.000 saja, teman-teman ya. Itu burung apa nih, Am? Bimoli ya? Ini Bimoli betina udah ngepur belum? Bimoli betina sudah ngepur, berapa harganya? 50 betina ini harganya di angka 50.000 aja, teman-teman nih. Itu banyak nih, Om. Pentetnya? Oh, pentet jadi itu, Bos. Oh, pentet jadi. Dari mana ini asalnya? Dari Jawa Timur. Pentet jadi dari Jawa Timur. Berapa harganya? Harganya itu tak kasih cukup 250. Harganya di angka 250.000 saja, teman-teman ya. Jadi ini ada burung leopard ya. Ini leopard warnanya bebas pilih nih. Campur aduk. Cuman 100.000 bebas pilih warna. Berapa? Sama Mas Utan. Oh, jadi ini juga ada ya stok dari anis merah ya, Mas Utan. Ini melimpar wadu anis merah Mas Utan ya. Mas Yam. Ini kacer jantan betina ya? Betina siapan, Bos? Jadi ini kacer betina yang siapan, udah ngepur belum Mas Yam? Jadi kacer betina siapan sudah ngepur. Harganya di angka 300.000 saja, teman-teman ya. Wah, ternyata ada juga burung pentet ini. Ini pentetnya Bondo, teman-teman ya. Masih anak nih. Berapa nih yang pentet anakan ini? Pentet anakan 100.000. Harganya 100.000 saja ya. Nah, ini ada yang namanya burung murai Papua. Jadi murai Papua ini harganya di angka 100.000 saja, teman-teman nih. Loh, ready juga burung parkit ya. Jadi parkit ini berapa Mas Niam? Berapa ini? Itu 70.000 pasang. Apa per ekor? Harganya 70.000 untuk parkitnya ya. Pelatuk berapa nih, Am? Pelatuk 50. Ada juga burung pelatuk ya. Ini pelatuk yang sampit atau pelatuk beras. Harganya di angka 150.000 aja, teman-teman nih. Ada juga burung kutilang emas ya. Harganya di angka 50.000 saja, teman-teman. Nah, ini berapa cicak timur Mas Pur? 225. Nah, ini ada burung cicak timur ya. Cicak timur ini harganya di angka 225.000 aja, teman-teman. Apa tadi? Takur kembang ya. Mandiri ya. Ini takur kembang yang anakan, cuman mandiri. Berapa Mas Pur? 150. Harganya di angka 150.000 aja. Nah, ini ada juga yang namanya burung kancilan bakau ya. Atau singkatan londo yang KW. Berapa ini harganya? 70.
Harganya di angka 70.000 saja teman-teman nih. Ah. Ini ada burung cipo ekor hitam ya. Berapa cipo ekor hitam? Jadi cipo ekor hitam ini harganya di angka 80.000 aja. Perenjak berapa? Ini ada burung perenjak ya. Perenjak ini harganya 30.000. Nah, ini ada yang namanya burung kepodang. Berapa Mas Pur kepodang? Kepodang harganya 270. Jadi kepodang ini harganya di angka 270.000 aja ya. Nah, ini ada burung kepodang yang udah jadi, udah bunyi. Berapa harganya? Harganya di angka 700.000 saja teman-teman ya. Ternyata ready juga burung anes kembang. Berapa Mas Niam? Jadi anes kembang ini jantan betina Mas Niam? Jantan. Jadi anes kembang ini yang kelamin jantan, udah ngepur, harganya di angka 400.000 saja ya. Nah, ini juga ada ya, anis merah yang anakan. Berapa? Jantan betina ya? Ini gambling ya. Harganya di angka 350.000 aja teman-teman. Nah, di sini ada burung pentet ya. Ini pentet Jawa Timur. Berapaan Mas Niam? Hah? Ini harga 110 aja. Yang itu sama? Sama 110. Nih, harganya di angka 110.000 saja teman-teman ya. Nah, ini ada yang namanya burung opior jambul. Berapa opior jambul? 125 lah. Jadi opior jambul ini stoknya melimpah ruah ya. Harganya di angka 125.000 saja teman-teman nih. Mana? Di sini juga ada ya. Oke. Ini masih banyak nih. Berapa ini hijau betina? 300.000. Nah, ini ada burung cahaya hijau ya, kelamin betina. Jadi cahaya hijau betina ini harganya di angka 300.000 saja teman-teman nih. Nah, ini ada burung cahaya hijau yang jantan ya. Jadi cahaya jantan ini banyak banget nih. Berapa harganya? 600 ribuan. Harganya di angka 600.000 aja ya. Bener-bener. Ini ada namanya burung peleci anakan ya. Wah, peleci anakan banyak ini Mas Niam. Berapa Mas Niam? Jadi peleci anakan ini harganya di angka 200.000 saja ya. Jantan betina campur. Campur ya. Ini ada burung pentet anakan ya. Berapa nih Am? 100.000 aja masih. Jadi pentet anakan ini harganya di angka 100.000 saja teman-teman ya. Wah, ternyata banyak ini burung cipo anakannya. Berapa Mas Pur? Tuh, ini cipo anakan ya, komplit. Cipo anakan ini harganya di angka 90.000 aja. Ini ada burung ciblek apa ini? Ciblek semi anakan. Berapa sih semi anakan? 200.000. Kalau kacer anakan berapa? Kacer anakan 350. Jadi kisah manakan 200.000, kalau kacer anakan 350.000 ya. Ciblek sawah ini harganya. Oh, ciblek sawah juga ada nih di tengah-tengah nih. Berapa? 50.000. Kisah manakan 50.000 ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.